Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Market Opening. Kita ke informasi emiten terlebih dahulu, di mana PT Media Nusantara Citra TBK atau emiten dengan kode saham MNCN memutuskan pembagian dividen tunai sebesar 214 miliar rupiah atau setara dengan 15 rupiah per lembar saham. Keputusan tersebut diambil setelah perseroan menggelar rapat umum pemegang saham tahunan. Manajemen PT Media Nusantara Citra TBK menegaskan pembagian dividen sebesar 214 miliar tersebut merupakan 14% dari laba bersih yang berhasil dikantongi perseroan di sepanjang tahun lalu. Sementara itu nilai dividen yang dibagikan pada tahun ini mengalami peningkatan dari tahun lalu yang sebesar 200 miliar rupiah. Direktur Utama PT Media Nusantara Citra TBK David Fernando Audi menjelaskan bahwa pemegang saham secara resmi menyetujui untuk pembagian dividen Rp15 per saham dan pembayaran dividen akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Sementara itu, selain pembagian dividen, porsi laba bersih perseroan sebesar Rp1 miliar akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan anggaran dasar perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Sisanya akan dibukukan sebagai laba ditahan dalam memperkuat struktur permodalan perusahaan. Persetujuan atas penggunaan keuntungan tahun perseroan di sini, agenda yang penting adalah kita menyetujui pembagian dividen sebesar Rp15.